Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channel kesayangan kita bersama, Belajar Limbah Elektronik, tentunya seputar dunia rongsok. Di kesempatan yang baik ini, di video ini kita akan membahas jenis kategori kartu SIM card yang mati atau rusak yang laku di dunia rongsok. Jadi video ini akan menjelaskan dan menginformasikan kategori 3 jenis kartu SIM card yang memang laku di dunia rongsok. Kebetulan ada kiriman dari luar pulau Jawa ya. Jadi di sini kita bisa bahas untuk 3 kategori jenis kartu SIM card yang mati. Untuk yang pertama, biasanya keluaran kartu SIM card yang pertama seperti ini kita dapatkan dari kartu SIM card yang jadul ya. Biasanya untuk keluaran pertama jenis kartu SIM card ini sering kita dapat. Di sini saya hanya memberikan informasi melalui gambar dan audio secara video. Jadi untuk jenis yang kedua biasanya berukuran mikro. Untuk jenis mikro biasanya sudah kita dapat dari keluaran pertengahan ya. Jadi masih banyak yang memakai kartu jenis SIM card ukuran mikro. Untuk yang ketiga di sini ukuran nano. Biasanya ukuran SIM card untuk nano biasanya udah masuk dalam kekinian. Jenis kartu SIM card nano biasanya sudah kita pakai untuk tahun-tahun ini. Jadi biasanya untuk jenis SIM card yang mati dibeli secara per kilo. Di sini saya hanya memberikan informasi kisaran untuk harga SIM card yang mati. Di sini saya jelaskan sebanyak 50.000 per 1 kilo. Jadi di sini saya hanya memberikan harga paling termurah. Untuk harga bisa ditanyakan di daerah masing-masing karena biasanya beda pengepul, beda wilayah, beda harga. Di sini saya hanya menjelaskan kategori jenis SIM card yang memang laku di dunia rongsok. Jika mau lebih mahal, di sini jenis SIM card yang mati bisa diambil warna kuningnya saja. Biasanya bentuknya seperti ini, biasa dibeli secara per kilo. Akan tetapi harganya di sini sudah di atas 500.000 per 1 kilo. Akan tetapi di sini membutuhkan kesabaran dan ketelatenan karena biasanya dari kita juga sudah tidak sempat atau tidak kepikiran untuk mengambil mikron yang berwarna kuning seperti di video. Di sini saya hanya mensarankan atau memberikan informasi jenis SIM card yang memang laku di dunia rongsok. Jadi dirasa ilmu yang saya sampaikan bermanfaat, jangan lupa di like, subscribe, dan share agar channel ini terus berkembang dari hari ke hari. Sekali lagi saya informasikan, di sini saya hanya memberikan harga informasi sekitar dunia rongsok yang paling termurah. Jadi untuk harga update bisa ditanyakan di daerah masing-masing, tentunya di para pengepul di daerah masing-masing. Nah, di sini saya hanya menginformasikan jenis aneka SIM card yang laku di dunia rongsok. Untuk SIM card yang laku di sini berbagai jenis merek ya. Di sini kebetulan saya hanya mendapatkan dari Simpati. Jadi dirasa ilmu yang saya sampaikan bermanfaat, jangan lupa di like, subscribe, dan share. Berjumpa lagi di vlog saya berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses.